di Indonesia. Saya sekarang berada di bumi perkemahan Padepokan Arum Sambil di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan saya sangat senang berada di sini karena terdapat beraneka ragam tanaman yang bermutu bagus, unggul, berkualitas tinggi. Tebunya tebu kualitas tinggi, sekian ini masih usia 4 bulan. Dan ada indigo vera, ada tanaman kelor, ada tanaman manggis, mangga, durian, kemudian kelapa, semuanya diarahkan ke keunggulan produktif. Dan saya berharap ini dapat menyebarluaskan demi pertanian di Jawa Timur. Demikian dari saya hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Saya sangat senang melihat aneka tanaman yang unggul ini. Saya terima kak untuk kita kembangkan menjadi lebih baik di wakil daerah Jawa Timur, dan semoga para pramuka bisa mengembangkan indigo vera ini dengan baik. Hari ini saya memetik langsung jeruk keprok. Jeruk yang kulitnya tipis, dalamnya kuning, dan saya tidak tahu rasanya. Mungkin masker saya lepas dulu. Saya akan mencicipi rasanya seperti apa. Ini jeruk hasil rekayasa inovasi Kak Arum Sambil di bumi perkemahan Padepokan Arum Sambil. Kita cicipi, mudah-mudahan tidak kecut. Mudah-mudahan rasa jeruk. Manis. Manis. Ini perlu dikembangkan. Semua bisa cari bibitnya ke sini. Dapat mengembangkan jeruk. Kecil tapi manis. Manis betul. Saya pikir itu luar biasa kebun ini. Indonesia, inilah lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Inilah lagu pramuka, made in Indonesia, made in Indonesia. Bad end.